Halo Saber, ketemu lagi sama aku Anissa Desaila. Dan sekarang kita lanjut lagi main Minecraft Kamsa Live SMT. Di episode kali ini rencananya aku tuh pengen ngajarin Ashaun caranya ngapain. Ashaun Berternak. Ya. Yay. Apa yay. Sih? Yay. Berternak. Hore, hore. Dia sekarang banyak gaya banget, sampai sumpah banyak tingkah banget. Jadi ya aku diem. Jadi mendingan sekarang kita langsung. Tuh kan dari aku go. Tinggal satu gara-gara kamu. Let's go. Ayo sini aku mau ajarin kamu cara bawa ayam. Di mana sih ini kamu? Sini. Nih, aku kasih kamu 2 buah seed, itu kamu ambil biji ya. Nah, sini ikutin aku. Kamu enggak bawa anak lagi kan? Udah keambil belum tadi? Oh, udah. Siap. Kemana sih namanya kamu? Alohandra dong. Aloha. Siapa? Itu si teteh penghulu. Kamu mau punya kenapa anak lagi enggak? Alejandro sekalian? Alejandro, lagu Lady Gaga dong, Pak. Bawa mau punya anak atukan. Kita damai, peace love and gaul. Tuh kan, tadi aku ngebales kamu matiin. Oh. Okay, kamu ngajak ribut. Fine. Ayo kita bertarung di arena tim bakso versus tim cilok. Okay. Aku mati. Aduh, maaf banget ya. Awas ya. Kamu kalah ya, sorry banget guys. Sorry banget, ini bukannya gimana-gimana. Tapi maaf ya, mukanya gak bisa kayak gitu dong. Mukanya gak bisa kayak gitu, biasa aja. Tuh kan. Mau ngapain? Karena aku masih jaga aja. Oh, dia bawa ini panah Saber, mau jarak jauh dia katanya. Sok aja. Di, masa suami-suami takut istri sih kamu di. Oke, damai-damai. Udah. Peace. Tinggal dikit kan. Nggak. Peace, udah. Peace. Kasihan istriku. Aku bilang peace, kamu gitu banget sih. Kamu matiin aku 2 kali. Oke, fine. Udah-udahan ah. Ya kamu atuh tuh. Awas kamu. Tuh lihat anak-anak kita mainnya jauh banget ya. Ayo sini. Ayo mana ayamnya? Sini. Kamu pegang bijinya dulu. Mana? Wheat ini kan? Bukan. Yaudah deh. Nih kamu nggak lihat. Nggak keambil lah tuh. Yaudah kamu hancurin aja rumput tuh ada tuh. Tuh. Sini deh. Sini. Nih. Nih ada ayam nih. Nah. Kamu arahin aja ke ayam. Nanti ayamnya bakalan ngikutin kamu. Jangan dikasih makan. Terus? Diginiin aja nih, diliatin aja, hei ayam. Ayam. Ayam, yang cakep, yang baik hati. Nah, nih, lihat dulu aku. Nah, dia, ya udah kamu jalan ke tempat kandang, bawa dia ke dalam kandang. Kamu kemana itu? Kok mundur? Nah, gitu aku cari ayam satu lagi ya. Dia ngikutin gak? Iya, ngikutin. Terus jangan cepet-cepet jalan ya, takut dia gak ngikutin. Okay. Nah gitu kan biar enaknya kerja sama ya, Saber ya. Ya kamunya gak mau diajak kerja sama. Tadi yang ngajak duluan mulai main kamu. Pedang-pedangan siapa? Kamu kan yang ngomongin aku. Kamu lah. Kok aku sih? Mana ini? Pintunya mana sih? Pintunya itu tuh. Ini? Masuk, jangan sampai keluar lagi ya. Ini aku mau nyari lagi. Sumpah ya, Saber susah banget nyari ayam. Terus gimanain? Tutup lagi pintunya, kamu keluar dulu mana? Gak usah pegang sih lagi pedang. Dah. Dadah. Okay. Oh begino. Adanya domba doang. Nah. Kalau kambing bisa nggak? Domba. Oh ya domba. Domba sama kayak tadi, cuman dia pakainya gandum, wheat itu loh, padi. Oh aku punya. Nah ya itu, kamu arahin aja kayak gitu, liatin nanti juga dia ngikutin kamu. Ayam sini. Kemana kamu, di mana? Meng. Meng ayam. Oh, kar. Kamu gak boleh gitu. Masa? Ya? Masa? Gak boleh. Ayam di meng. Gak boleh. Itu bukan guguk. Ntar dulu pak. Salah. Itu bukan guguk tau. Apa? Itu beruang. Oh, itu bukan beruang, guguk teh. Apa? Gajah. Bukan, itu singa. Buaya. Terus. Terus aja. Si domba aja. Mana domba? Domba. Cari kan ada kayaknya. Kalau gak salah waktu itu aku lihat di daerah deket. Mana sih? Yang ke arah desa-desa itu loh. Yo, kayaknya ini. Sih ada, tapi gak tahu deh. Okay, kali ini kita beternak dan sudah mengajarkan Ashaun. Nah, nanti kalau misalnya udah dapetin si domba, kita harus cari sapi.
sapi. Hei, ada si itu yang suka mana-mana. Siapa? Si kerangka ya? Kerangka, tubuh manusia. Mana aku teh hilang. Tadi anak panah teh habis. Iya, kamu harus bikin lah. Sini ayam, Chika. Yeay, Chika, Chika. Oke, kita lihat apakah ada anak. Oh no. Mana anaknya? Oh, itu dia. Kak ayamnya udah beranak. Kamu siapa ini? Intan apa siapa? Adrian. Yes, kamu pulang sih. Si Adrian ini tuh mainnya jauh-jauh banget, tau gak sih? Kesini, Saber. Nah, sini kamu masuk. Nah, gitu dong. Move freely. Okay. Ini tuh kalau gak salah spruce ya. Besok aku mau nebang pohon. Aku dapat domba satu. Dapat domba satu. Coba lihat ke belakang, yakin kamu ada dombanya. Ini, sini. Mana? Nih. Nih, nih, nih. Bukan itu, bukan meong. Gak mau jalan. Sini ya tuh, ayo ikutin. Kamu di mana sih? Oh, di sini. Di desa. Tuh, dapat dua. Iya, dua sekalian dong. Terus ayo, aku lindungin kamu dari belakang, Cella. Nih, sini. Kamu malah itu. Kan jadinya ke kamu. Ya, aku lindungin kamu. Takutnya malam-malam ada makhluk lain kan. Sini. Dah, tuh Dodo udah ngeliat kamu tuh. Dah, jalan pelan-pelan. Jalan, yang satu ketinggalan tuh. Yang satunya kamu tuh. Oh, yang satunya aku. Fine. Yuk. Tuh, udah. Ikut aku. Ayo kamu di depan. Yuk. Kan aku lupa jalan pulang. Yuk. Oh, ini. Udah ketahuan rumahnya. Let's go. Mana dombanya kamu teh? Kok aku sih, kan kamu tadi yang ngembala. Ini mah lemot banget sih domba teh. Sabar pak, kalau bawa domba di sini nggak bisa bikin ini tuh apa tali atau apa gitu? Bisa. Oh bisa. Mau bikin tali? Kan biar enak di tali. Janganlah langsung. Kamu harus belajar dari bawah dulu. Semua tuh harus dari bawah. Tuh ngeliatin kamu. Mana? Sini. Tuh kamu bawa itu soalnya jadi ngeliatin. Enggak, aku udah nggak bawa, karena aku bawa pedang. Tuh yuk tuh lagi bulan sabit tuh. Yuk terus maju guys. Terus dombanya aja ada berhenti. Ah. Ming. Push. Salah. Apa? Bukan push. Tuh anak kita diserang zombie tuh. What? Untung ada penjaga. Oh. Tuh dombanya satu kabur kan? Malahan sibuk gituin. Oh ini dia kamu ya. Kamu yang gak sopan ya. Ih, aku tuh pengen ngelawan si zombie tapi takut kena si penjaga. Bukan? Oke, okay, thank you. Udah. Ini ya okay. Satunya mah ketinggalan terus. Sini, itu udah dekat. Nanti suruh naik ke sini nih. Naik ke mana? Naik ke sini nih. Nah, naik ke sini terus nanti lompat ke sini. Kamu naik terus kamu naik terus kamu turun ke sini. Turun terus. Nah, lagi terus. Ini satunya mah gak mau turun. Malah dipukul. Tar aku bawa. Nih. Neng. Domba. Sini domba. Nah, dah. Oke, yuk kita bawa dulu. Aku capek banget hari ini menggembala bersama kamu ya. Iya. Ternyata kita bisa kompak juga ya. Enggak sih, itu cuma kebetulan aja sih. Oh. Karena ada udang. Kamu tuh ya, aku gitu. Tuh udah baikin kamu tau gak sih? Keselin. Lagian. Okay, good morning. Good morning everybody. Terus sekarang kita apa? Ternak lagi? Enggak, aku mau cari itu. Ini kayaknya nanti ternaknya pasti dipisahin deh. Bikin aja tuh. Kalau enggak kamu cari itu aja deh. Gimana sih bikinnya? Fence. Kamu bikin itu, aku mau cari itu ya. Apa sih dark oak wood? Ternyata Saber. Ada habis Saber. Daerah mana ya? Coba kita ke daerah sini. Aku mau cari kayu-kayuan untuk lantai soalnya. Apa kita pakai birch wood aja kali ya Saber ya, supaya lebih terang gitu. Ya udahlah ya. Daripada kita jalan-jalan jauh-jauh terus nanti rumah kita enggak jadi-jadi ya kan. Apalagi temanya masih modern-ish. Kayak untuk lantainya aku pakai yang dari birch aja. Nah, nanti untuk eksterior luarnya nanti kita pakai konkrit. Karena kita belum bisa ke Nether, soalnya si Aishon gak mau diajak mining. Nanti next episode mau mining gak? Nambang, Pak, nambang. Oh, ayo. Berani kamu? Beranilah. Okay. Sound gitu loh. Segini apakah cukup? Cukup ya, segitu. Yuk. Akhirnya kita bisa langsung.
langsung. Nah nanti anak-anak mau aku pindahin dulu deh Saber tempat tidurnya ke rumah sebelah ya, supaya anak kita tuh ada berapa sih? Anak kita? Iya anak kita. Emang anak kamu sama selingkuhan kamu? 1, 2, 3, 6 kayaknya deh, banyak banget ya. Oh aku mah gak punya stick pantas. Aku mau adopsi ya. Adopsi apa? Anak. Anak lah. Kamu lagi ngapain sih, serius banget dia Saber? Mau bikin itu tadi, pagar. Oh, mau bikin pagar. Nah, aku pengen bikin ini tuh kayak garasi ala-ala gitu loh, Saber. Tada! Nah, gini kan. Kita tinggal isi button. Eh, kita bikin button. Jadi itu tuh kayak roman-roman, kayak garasi-garasi gitu kan. Coba ada situ. Kok gak bisa tuh? Apanya yang tak bisa, Pak? Ini tuh, diambil gak bisa. Ya harus di crafting table lah. Kenapa jadi loncat kamu teh? Tuh kan? Oh my gosh. Orang mau bikin. Ngeselin lama-lama teh. Aku gak sengaja. Nih kayu kamu tuh. Males. Itu kayu kamu. Udah. Kamu nanti kena anak kita. Bodoh, ayo. Ya udah. Dia mah gitu ya, harus balas dendam. Katanya kamu cowok yang ini lemah lembut. Alah. Bohong banget itu Saber. Itu tipu daya laki-laki. Nah ininya, mau aku kasih kayak button-button gitu kan. Ini bagusnya di sini apa di atas ya? Kayaknya di atas deh Saber. Biar kayak garasi-garasi gitu loh. Nah gini. Ini anak kita kenapa ngapain di luar semua sih? Ya lagi pada main kali. Nah kayak gitu. Okay. Terus nanti masuknya lewat mana ya sementara ya? Atasnya kita kasih kaca. Ngapain sih kamu hajar-hajar? Apa gitu, ada apa? Nah masuknya nanti lewat sini. Terus Tuh. Ada itu di dekat. Apa, ada apa? Yang mana-mana. Hah? Yang mana-mana? Oh, si skeleton. Si borokokok. Borokokok. Tuh kan di mana kan? Masa Lina siamu. Apa? Mana tadi dia? What? Kira. Tuh kan kebakar syukurin kamu. Nah, ini nanti mau aku kasih kayak gini, kamu. Saber. Ah, birch aku abis, oi. Nah, nanti atapnya kita bikin konkrit. Tulang itu buat apa ya, gunanya, tulang? Tulang itu tuh untuk kayak penyubur, terus bisa bikin untuk kasih makan, guguk juga bisa. Punya guguk nggak? Kita harus nyari. Itu siapa itu di nyampe sana ini? Siapa? Bawa pulang, suruh pulang, pasti si kembar deh dia tuh. Ya kan? Pasti dia memang agak-agak nakal gitu loh, Saber yang kembar itu tuh. Tuh kan, malah disuruh pulang nggak mau. Kenapa? Ih, padahal ada pintu dong di sini ya aku teh. Ngapain kita? Oh, ini ada birch si Aashon. Yang ini malah main di kandang. Siapa? Si kembar. Ya udah biarin aja lah, emang aneh-aneh. Anak kamu mah. Kan, nah, kayak gini. Tuh kan nggak bisa keluar kan kamu kan? Kai. Biarin si Aashon lagi. Masuk. Anteng sendiri, Aashon anteng. Aku bisa selesaiin ini dulu satu ruangan modern. Awas. Kamu ngapain Tidak. Sih heboh banget? Menghalangi jalan. Sini masuk. Udah gede ngajarin adik-adiknya teh. Kamu ngomong sama siapa? Ini Sasuke sama anaknya. Sasuke sama siapa? Si Adrian. Adrian? Stay here. Diam di sini. Oke, si Aashon lagi jadi bapak rumah tangga, Saber. Nah, kayak gini nanti kita tinggal kasih exterior. Yang satunya tadi mana? Oke. Bertelur. Malah ngikutin lagi Sasuke, udah disuruh stay di situ, teh. Apa sih kamu berantem mulu sama Sasuke, please deh. Bisa gak sih gak usah berantem? Gak sama aku, gak sama anaknya, diajak berantem semua. Disuruh berhenti di rumah, diem. Malah ngikutin. Ya udah sabar sih pak, bapak ini tuh ya. Jadi, ini rumahnya kan belum selesai. Oh, cuman keluar Sasuke. Tuh kan jadinya. Si Aashon lagi stres. Aku yang tadi mau ngejelasin tentang rumah modern. Jadi gara-gara si Aashon kedistrak kan Saber. Cuman masalah anak doang, ya ampun. Disuruh diem di rumah gak mau. Panggil lagi sih. Sini Sasuke. Nah udah kayak gitu. Siapa lagi?
Adrian ya? Dah tuh udah pada keluar. Oh, kamu sih. Oke, ini aku kasih batas sih, Saber. Kamu teh di mana bikin rumah? Iya, aku lagi bikin ini buat nanti rumah kita. Udah sore. Katanya kamu pengen rumah modern. Jadi aku lagi bikin-bikin dulu. Oke, nanti pola kayak gini, nah nanti kita ekspansi lagi ke sebelah sana. Pokoknya yakin deh, Saber ini kelihatannya masih kayak kotak gitu, tapi nanti kalau udah jadi bener-bener kayak modern-ish gitu kan. Oke, kita mau tidur nggak? Kamu tadi di mana? Di rumah lah, di mana lagi? Eh, kamu mau aku bikinin kopi nggak? Mau. Tapi maaf ya, aku nggak mau bikinin kamu kopi. Gitu nawarin. Iseng aja kamu sih, Pak. Kamu teh durhaka sama suami. Iseng aja, alah. Alasan. Gak boleh durhaka sama suami itu. Ya lah, cuman suami online doang juga. Tetep aja. Makanya kamu cari kopi dong. Aku mau bikin Wow, Ashon mau punya anak lagi. Katanya gak mau punya anak, Saber. Okay. Yeay, cowok. Oh. Kasih nama siapa ya? Aku pengennya cewek. Rama, kasih nama Rama. Sinta dong harusnya nanti kalau ada anak cewek. Emang ada Saber yang ngasih nama Rama? Gak ada, kayaknya sih ada. Aku lupa lagi. Tahu sendiri kan kalau aku ini pelupa. Pelupa banget sih Ashon. Pelupa banget sih Ashon Saber, sumpah parah. Untung aja dia gak lupa ya siapa nama dia, rumahnya di mana. Enggak lah, emang punya ada bata gitu? Gak, ada sih Clay, tapi gak punya. Kayaknya punya deh. Ada Break. Clay. Oh, Clay, bisa. Kamu sana cari biji kopinya kalau mau bikin kopi. Nanti aku bikinin. Nanti ada di mana? Tapi kamu bayar. Enak aja udah nyari, bayar. Iyalah, gak ada yang gratis di dunia. Emang di mana biji kopinya? Biji itu loh yang di tanaman, di ini nih, yang kayak di gini-gini nih, yang rumput-rumput kayak gini biasanya. Kepada biji kopi. Cari aja, bisa nemu jago dong. Teh juga boleh, ada teh kan di situ bisa bikin teh. Sayangnya aku gak suka teh. Teh manis kamu gak suka? Enggak, kalau kamu manis aku suka. Tapi sayangnya kamu gak manis. Tadinya mau ngasih recehan loh, saya kurang baik apa coba? Recehan. Iyalah. Maaf, gak nyari mah recehan. Pakai kartu kredit. Oh, sombong. Mainnya sosok kartu kredit Saber. Padahal dia gak ngerti cara makainya gimana. Ya jelas enggak. Udah kebanyakan. Baby boy. Baby boy, sayang mama. Eh, kita tinggal nyari ini tahu. Banyakannya gandum sama kacang-kacangan. Iya. Cari itu. Jagung. Kamu tuh di mana? Di rumah. Ah, aku injek-injek tanamannya. Kenapa? Tanamannya aku injek. Gak dapet kan kopinya kan? Enggak. Haha. Bikin konkret. Romeo, ini tuh udah gede. Romeo dari mana aja baru kelihatan? Siapa? Romeo. Orang Romeo juga ada. Iya, baru kelihatan. Eh, kamu. Adalah surga yang nyata. Apa sih, ah? Jadi nyanyi. Oh, ternyata gak bisa, Saber. Harus pakai bucket, aku pikir kan bisa langsung dilempar gitu. Masa gak bisa dilempar sih? Kayak bisa deh perasaan, feeling aku tuh kayak bisa deh dilempar deh. Bisa gak sih? Coba aku mau ngetes dong. Ini kan dia masih dalam bentuk powder kan? Ya masih dalam bentuk powder. Coba kita ambil. Dia sudah dalam masih bentuk powder ternyata ya. Ternyata memang harus seperti ini. Kamu di mana? Apa sih nyari-nyari kangen bilang? Dengan siapa? Sekarang berbuat. Kamu di mana? Terserah aku mau kemana. Udah gede ini. Apa sih? Gak jelas banget sama sih si Ashon Saber. Tapi kalau kalian suka sama serial ini, jangan lupa untuk apa, Ashon? Like, share, dan komen. Subscribe. Yes. Terus. Komen. Terus. Promosain. Iya, dikasih tahu ketahu ke teman-temannya gitu. Iya. Ini ada Ashon yang bodor. Di males banget dia. Kenapa? Sekali-sekali kan promosiin diri sendiri. Gak mendeskripsikan dia sendiri ya. Wow. Eh, kamu mau main seluncuran gak? Enggak, serius aku udah ini. Udah males. Ya, kan kemarin aku udah bilang. No. Aku udah mau jadi istri yang soleha. No. Ya ampun, tuh kan gak percaya udah cerai. Udah gak percaya lagi sama. Sama apa? Sama kamu. Sama cinta suci.
Heh, males banget. Bener, males banget. Iyalah. Ayo sih, mau main prosotan gak? Enggak. Enggak, aku serius. Aku mau nyari kopi biar bisa ngopi. Ngopi mulu di otak. Iya. Sini, sini atuh bentar. Iya, bentar. Kamu di mana sih? Di rumah. Naruh barang-barang udah pada penuh. Aku ajarin kamu main prosotan. Prosotan tapi membunuh. Enggak. Ih, kamu tuh selalu Manda ada tulisannya. Kalau mati nanti aku tulisin prosotan membunuhmu. Apa? Prosotan membunuhmu. Prosotan. Tuh kan. Enggak. Oh my gosh. Enggak, lihat dulu sih baru berkomentar. Oh. Kejebur, 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 kejebur. Makanya kamu orangnya Susan sih. Jadi kan kualat. Azab seorang suami. Azab seorang suami karena tidak percaya kepada istri. Akhirnya dia meninggal terbakar api. Api neraka. Yaudah lah, aku gak jadilah. Mana? Nggak, males lah kamu. Tuh. Mau kejebur lagi. Sini. Nggak, ini serius. Nggak, aku nggak akan matiin kamu soal kamu udah mati duluan. Diam, kamu diam di situ. Diam di situ. Jangan ngapa-ngapain. Nah, ini kamu bisa main ice skating nih di sini. Mana? Nah, coba kamu jalan di atasnya. Nggak apa-apa. Oh, salah ternyata. Itu apa? Bukan es. Nggak. Biasanya aku, seingat aku kan dulu kalau konkrit itu tuh jadi jalannya tuh dua kali lipat gitu, jadi cepat banget kayak lari. Ternyata aku baru ingat itu konkrit yang dari mods, bukan yang dari bawaan Minecraft. Tadi aku mau bohongin kamu, tapi maaf ya, aku sendiri terbohongin. Apa sih? Oke deh, sampai di sini dulu kita main Minecraft Comes Alive bareng Aisyah. Dimana di episode kali ini tadi anak kita siapa namanya? Romeo. Kok Romeo sih? Iya, yang baru. Rama. Oh iya, Rama. Siapa sih anaknya? Rama. Lupa saya sambil, pokoknya itulah si Aishon gak jelas banget. Dan gagal ya pengen ngerjain Aishon. Jadi sambil sekali lagi kalau kalian suka sama serial ini, jangan lupa untuk like, share, dan komen. And telling your friends too. Dan ya, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam kreasi kreatif. Bye bye.